Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nyai Munipah dalam acara Ngoja Ngobrol-Ngobrol Aja. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya. Yang mana katanya mahasiswa ini dia aktif di organisasi, dan selain aktif di organisasi dia juga salah satu penerima beasiswa Cendekia Bajenas di dalam negeri ya. Langsung saja di sebelah saya sudah ada Teh Mulisa. Halo Teh Mulisa. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat-sehat gitu Teh. Apa kegiatan hari ini sebelum ke sini gitu? Kegiatan saya mempersiapkan diri karena mau bertemu dengan presenter terkocak. Bisa aja ya mulai saya ini. Agak boleh tahu sekarang semester berapa dan jurusan apa ya kalau boleh tahu? Iya. Saya jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan sekarang saya semester 6. Iya, alhamdulillah. Dan ini kalau di Untirta itu sudah KKM ya, di semester 6 itu bisa KKM. Iya, betulan, dan alhamdulillah saya sudah mengikuti KKM Mandiri. KKM Mandiri. Berarti itu KKM Mandiri itu sistem natalnya seperti apa kalau boleh tahu? Itu KKM Mandiri didaftarkan sendiri. Oh, daftarnya sendiri gitu. Iya. Dan kelompok pun mencari sendiri, tempatnya pun sendiri, dan mitra pun mencari sendiri. Berarti sekarang tinggal garap skripsi dong ya, sudah bisa. Saya garap skripsi tentunya bisa garap jodoh juga ya. Amin. Salah satu tujuan ya. Oke, Teh Mulisa, langsung saja sesuai tema tadi ya. Katanya Teh Mulisa ini dengar-dengar gitu ya, adalah salah satu mahasiswa yang aktif di organisasi gitu ya. Dan yang mau saya tanyakan gitu ya, tentunya mahasiswa dengan organisasi itu saling berkaitan gitu ya. Menurut Teh Mulisa ini, seberapa penting sih seorang mahasiswa itu harus mengikuti organisasi? Menurut saya, mengikuti sebuah organisasi itu sangat penting. Yang pertama, kita bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan menambah relasi. Ilmu itu tidak hanya didapatkan di bangku perkuliahan saja, Teh. Jadi, dalam organisasi juga kita bisa mendapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu menjadi seorang pemimpin. Terus kita bisa memanage waktu atau mengatur waktu. Dan kita bisa memahami karakter orang. Karena dalam sebuah organisasi itu sebuah perkumpulannya, Teh. Dimana kan sikap dan perilaku orang berbeda-beda. Jadi kita banyak bersosial juga, gitu ya. Salah satu tujuan ikut organisasi juga kita melatih diri kita untuk sosial dengan teman dan juga dengan masyarakat. Kalau organisasinya itu mengadakan sebuah pengabdian. Iya sih, betul Teh Mulisa, jadi dengan organisasi kita bisa bersosial gitu, banyak teman-teman ya tentunya. Oke, selain itu gitu, dari sebuah organisasi tadi yang diceritakan Teh Mulisa, banyak sekali tentunya ya pengalaman kita, suka duka di dalam organisasi itu. Nah, ada nggak sih salah satu pengalaman gitu yang dapat merubah sikap Teh Mulisa gitu, yang signifikan banget dengan Teh Mulisa ikut organisasi ini, gitu, Teh Mulisa bisa merubah diri yang lebih baik gitu. Apa salah satunya? Salah satunya ketika saya mengikuti organisasi, saya bisa mengatur waktu antara mengerjakan tugas dan menyibukkan di organisasi. Walaupun di organisasi itu sangat sibuk gitu, tapi masih bisa manage waktu. Nah, dan yang paling penting bisa merubah rasa mageran saya dan rebahan saya. Iya. Ketika emang mahasiswa tentunya mager gitu. Iya benar Teh, apalagi nonton drakor ya Teh. Sangat asyik gitu. Drakor gitu. Apalagi nah, pengalamannya juga. Banyak Teh pengalamannya. Kita bisa belajar memimpin.
memimpin gimana? Contohnya kalau di organisasi jabatan saya kan sebagai sekretaris kopi, saya mengajak teman-teman kopi saya untuk mengikuti kegiatan seperti webinar, seminar dan lain-lain gitu teh. Dan yang paling penting pengalaman saya mengikuti organisasi, saya bisa mendapatkan pengetahuan baru, ilmu baru dari sebuah organisasi tersebut. Ya, teh banyak sekali pengalamannya. Dan mungkin banyak juga pengalaman-pengalaman lainnya dalam sebuah organisasi. Mantap banget ya. Berarti Teh Lucy ini sudah melekat banget ya dengan organisasi dan pasti tidak bisa dipisahkan ya. Tidak bisa dipisahkan gitu dengan organisasi kayaknya. Oke Teh Lucy, katanya tadi selain aktif jadi mahasiswa dalam organisasi, Teh Lucy ini juga sebagai penerima beasiswa Cendekia Bajnas di dalam negeri ya. Kira-kira nih bisa diceritakan tidak sih gitu ya tentang bagaimana pengalaman dan perjuangan Teh Muliso gitu ya untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Kenapa sih gitu kok tiba-tiba bisa diterima? Apa pengalaman dan perjuangan yang Teh Muliso rasakan selama ini? Pengalaman ketika mendapatkan beasiswa tentunya gak mudah ya Teh. Banyak rintangan, halangan ketika sebelum mendapatkan beasiswa tersebut. Saya pernah mendaftarkan beberapa beasiswa dan saya pernah dijatuhkan dan dipatahkan semangat oleh beasiswa bidik misi karena ketika saya pertama kuliah saya ingin mendapatkan beasiswa dan kebetulan waktu itu saya tidak lolos di bidik misi. Jadi tapi daftar beasiswa ini bukan hanya di Bajnas saja gitu. Nah, banyak teh. Saya bukan hanya mendaftar Bajnas saja, tetapi saya mendaftar beberapa beasiswa yang ada di kampus atau di luar kampus. Tetapi alhamdulillah sekarang saya sudah mendapatkan beasiswa Bajnas. Diantara yang banyak gagal gitu ya. Ya teman-teman gitu ya, kalau misalkan kita berjuang jangan setengah-setengah ya. Seperti yang Teh Lucy ini gitu ya. Jadi dia banyak belajar, banyak pengalaman dari kegagalannya, sehingga dari kegagalan tersebut terdapat keberhasilan gitu. Jadi teman-teman jangan patah semangat buat yang lagi berjuang. Berjuang apa saja itu ya, namanya salah satunya dalam untuk mendapatkan sebuah beasiswa gitu ya. Jadi jangan patah semangat, semangatnya perjuangannya jangan hanya sekali tapi harus terus-menerus dilakukan kan begitu ya Teh Lucy. Jadi bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman semua gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Teh Lucy, ada nggak sih gitu ya syarat tertentu yang diberikan oleh pihak Bajnas terhadap mahasiswa yang mau ikut atau yang mau mendaftar beasiswa Bajnas seperti yang Teh Lucy dapatkan saat ini ya. Tapi jangan jawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngojang ngobrol-ngobrol aja. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Nyai Munipa di acara Ngojang ngobrol-ngobrol aja dan masih dengan narasumber yang sama Teh Lucy. Teh Lucy, melanjutnya dari pertanyaan tadi, adakah syarat tertentu yang pihak Bajnas berikan gitu terhadap mahasiswa-mahasiswa yang mau mengikuti atau mau mendaftar beasiswa Bajnas ini gitu ya? Salah satu syaratnya itu tadi Teh, harus mempunyai pengalaman organisasi. Oh, salah satunya itu. Jadi bagi adik-adik nih yang belum ikut organisasi, Teteh saranin sih harus ikut organisasi karena dalam sebuah organisasi tersebut banyak peluang kita mendapatkan beasiswa dan kebanyakan beasiswa itu harus mempunyai pengalaman organisasi Teh. Oh, salah satunya organisasi. Oke, untuk adik-adik salah satunya untuk bisa mendapatkan beasiswa Bajnas Cendekia ini salah satunya harus aktif di organisasi. Jadi yang belum aktif atau belum ikut organisasi silakan ya daftar tuh di UKM-UKM-nya atau organisasi eksternal, apapun itu organisasinya, yang penting ikut aja yang menjadi syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa Bajnas gitu ya. Terus selain itu ada nggak Teh salah satu yang kayak nilai gitu itu berpengaruh nggak kira-kira? Nah, nilai juga termasuk Teh, dan yang paling penting juga kalau kita mempunyai piagam penghargaan ya Teh, kayak mengikuti lomba itu lebih baiknya dicantumin di beasiswa karena buat bahan pertimbangan iya beasiswa tersebut menerima kita. Oke, Teh Lucy terakhir nih ya, coba kasih tips nih buat adik-adik di rumah gitu, atau buat mama-mama yang mau daftar beasiswa kayak Teh Lucy gitu ya.
tips apa yang harus mereka lakukan atau mereka punya gitu ya, supaya mereka bisa mengikuti atau mendaftar beasiswa Bajnas ini? Untuk adik-adik yang belum mengikuti organisasi, kalau menurut Tete saranin ikut organisasi, karena ketika kita mendaftarkan beasiswa, bukan hanya beasiswa Bajnas saja ya, tetapi beasiswa lainnya juga, kita harus mempunyai pengalaman organisasi. Dan yang kedua, tipsnya harus rajin belajar supaya nilai kita pun semakin bagus dan menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga beasiswa yang akan menerima kita. Dan yang ketiga itu, ketika ada peluang mengikuti lomba, Tete saranin kalian harus mengikuti lomba tersebut. Walaupun kita nggak menang, setidaknya kita mendapatkan sertifikat dan nantinya dilampirkan dalam sebuah dokumen ketika kita mendaftar sebuah beasiswa. Dan yang paling terakhir nih, ini tuh manjur banget, yaitu jangan patah semangat. Karena ketika kita mendaftarkan beasiswa, kita belum tentu keterima, tetapi iya, kalau semangat kita tinggi dan semangat kita bagus, insya Allah, Allah pun mempermudah semangat dan niat kita untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itulah ada tips dari Teh Buriso. Jadi kita jangan patah semangat, kita harus selalu tetap positif pikirannya gitu ya. Jadi sesuatu hal yang mesti diperjuangkan pasti akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Pemirsa, rupanya waktu sudah berputar selama 1 jam dan terpaksa kita harus berpisah nih ya di Ngoja kali ini. Dan terima kasih buat Timo Liso. Nah, tapi buat pemirsa, jangan bersedih ya, karena kita akan kembali lagi nanti di waktu yang sama, yaitu di hari Jumat sampai Senin di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat gitu ya. Tentunya dengan tema-tema yang menarik dan bisa memotivasi pemirsa semua gitu ya. Saya Nyaim Munipa dan Teh Mulisa selaku narasumber undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.